abang traktir. Mau ke mall, mau ke taman safari, abang traktir. Iyalah. Kalau mau ke mall belanja, kalau ke taman safari ketemu keluarga. Oke, ntar abang temenin, gak usah khawatir. Percaya Kiki Mama Rapi ya kan? Ya elah, jangan kan cuma beli tas luar negeri tiap hari kagak masalah kan? Oh, gak masalah. Kalau abang mah kata orang harus social distancing. Kalau abang bukan social distancing lagi. Social media. Iya, social media. Tapi kita nih hedon banget kan ya, beda banget keluarga kita sama keluarga tetangga. Ya keluarganya si Denny mah kagak punya duit dia, bukan social distancing emang. Lu ngobrol pakai mic kayak MC lu. Emang MC di kamar. Taruh aja kan udah pakai clip on. MC atau MC? Oh iya, maaf nih, baru pertama kali nonton. Pernah ngeliat gak lo orang di teras ngobrol pakai mic? Namanya juga udah lama gak syuting dasat. Iya. Kamu kok masih seneng jalan-jalan sih? Kalau kita sih berdua lebih seneng di rumah ya gak sayang? Iya, kita mau. Ah, lu mah di rumah aja bukan ikutin kampanye orang-orang. Emang lu gak punya duit lu. Nah, itu. Ih, siapa bilang kita tuh di rumah bisa ngelakuin apa aja ya? Kita mah seru-seruan terus ya. Contohnya? Beda nih, kalau gue mau orang kaya, lihat pasangan gue kaya orang. Emang orang yang tega banget. Untung jangan ditambahin bang, kayak orang utan gimana gitu ya kan. Kita harus selalu di rumah agar kita bisa menekan penyebaran COVID-19. Begitu Vi, lu mah parah masih sempat jalan-jalan lu. Belanja-belanja lagi nih, kayaknya bilang gua gak punya duit, karyawan gua ketiban duit gua pingsan. Duitnya segede gimana? Ntar dulu duitnya segede apa? Kan kamu tahu sayang uang kita. Ah jangan kan ketiban duit, ketiban sama Cupi juga lu pingsan gua jamin. Ketiban cinta dan kasih sayang dia. Iya. Terus emang kalau di rumah ngapain aja? Kan bosen. Kalau di rumah kita bisa masak. Kita olahraga bareng. Olahraga. Kita juga. Iya pagi olahraga, siang olahraga, malam kita olahraga. Karena kita harus selalu bugar. Makanya kita selalu sehat nih, kita keluarga yang sehat. Contoh kita. Lu baru olahraga aja somok. Nih olah wajah. Olah muka. Ya udah, nih pegang Arabi. Kamu kasih tahu dong aku belanjain kamu apa ini aja. Ini loh, ya ampun. Kamu dibeliin apa aja. Buka. Ini. Hah, sedotan. Ini buat usaha pop, Di saat orang-orang udah mengurangi penggunaan plastik, lu masih pakai sedotan. Gimana sih lu gak update banget sih lu, Vi? Jangan yang ini dong. Oh iya, salah, oke. Lu duit lu banyak, otak lu dikit, Vi. Nih, kita beli ini nih. Nih, tuh. Apa itu? Apa ini? Tempat tisu. Semprotan. Tisu. Oh, tempat tisu ini bukan semprotan? Nih, tisunya. Tuh. Kenapa? Karena memang... Emang Araf itu sering pakai tisu? Buat bersih-bersih. Itu wajar, aku mah gak pernah begini pakai tisu. Ah, pokoknya kalau kita sih ya, gue sama Cupi itu lebih senang di rumah. Iya. Kita lebih dekat. Kondisi seperti ini nih membuat kita lebih dekat dengan keluarga. Ayah yang terlalu sibuk tadinya bisa lebih dekat dengan istri dan anak-anak. Harmonis loh. Jangan kan dekat sama keluarga. Lah ini bukan sama keluarga aja gue dekat. Ini bukan keluarga loh sebenarnya. Saya numpang lewat doang tadi kan diajak belanja. Siapa tahu nanti kita bisa punya anak lagi. Iya. Siapa tahu ntar kita bisa hilap lagi. Ya amin ya Allah. Terus karena hilap ini. Terus karena hilap ini bener. Dan kolektor juga aman karena mereka juga kan stay at home. Iya. Oh emang bener nih, emang gue dengar katanya dari pemerintah juga masalah leasing motor, cicilan-cicilan tuh dilonggarkan selama ada. Iya gitu pengumumannya kemarin. Oh jadi gak usah khawatir ya. Gak usah khawatir karena kan banyak orang yang kehilangan penghasilan. Nah untuk cicilan-cicilan juga diberikan kelonggaran. Setahun katanya. Iya longgaran. Setahun. Bener. Saya tinggal 3 bulan lagi lunas lagi, perpanjang lagi apa gimana ya? Ya bukan, maksudnya dikasih kelonggaran malah bersyukur. Bukan ditambah jadi setahun. Bukan ditambah jadi setahun. Makanya intinya di rumah aja. Benar. Nih kita sekarang sudah terhubung sama artis panutan kita bersama. Siapa itu? Senior. Masa? Wow. Mas Anang Hermansyah. Wow. Jadi Mas Anang ini di rumah aja? Mas Anang di rumah aja. Tuh Mas Anang aja. Halo Mas Anang. Mana Mas Anang? Wih. Halo. Wih. Halo. Tuh. Wih. Musisi banget. Musisi banget. Mas Anang. Jangan keluar dulu. Jangan ketemu dulu. Jangan ada di butik dulu. Di rumah aja. Wih, ciptain lagu. Mas Anang, kita ngobrol. Ngobrol dulu. Jangan nyanyi dulu. Kita ngobrol dulu. Kalau itu musisi. Kalau Mas Anang musisi. Iya, oh Mas iya, Anang, gue denger tadi lagu bocorannya bagus. Jangan mudik dulu. Jangan keluar dulu. Bagus. Iya, begitu. Gue suka banget.
Kalau aku sih yes. Dulu di rumah. Oh iya. Iya, Mas Anang, udah berapa lama enggak keluar rumah? Udah berapa lama enggak keluar rumah nih? Enggak keluar rumah udah 2 minggu lebih 3 hari. Jadi kalau kalau kita ketemu Mas Anang, jangan keluar, keluar dulu. Kita ini. Benar. Mas Anang udah 2 minggu enggak keluar, ngerasa bosen enggak? Tapi kan setahu gua Mas Anang tuh di rumah kan termasuk keluarga besar, rame. Gimana caranya untuk membunuh kebosanan Mas Anang? Jangan besar-besar dulu. Enggak, emang keluarganya. Keluarganya besar, keluarganya besar, rumahnya besar. Menarik, memang bilang di rumah ajaib. Pasti yang paling membosankan adalah memang kita gak kemana-mana. Kebiasaan kemana-mananya gak ada. Tapi itu ya kita ya, makanya kita kreatif terus di rumah. Kita bikin sesuatu yang kemarin coba masak, nyanyi, terus bikin konten-konten yang bisa diberikan kepada orang. Orang-orang. Kita juga melakukan sosial meskipun di rumah kita membantu acara yang kita lakukan. Apapun sekarang dibutuhkan. Benar. Mas Anang, ini ada yang mau nanya nih. Mas Anang, nih Loli, ayo tanya Loli. Mas Anang butuh penyanyi enggak? Sesian. Iya. Jadi penyanyi ya. Bisa. Halo. Halo, Mas Anang kan musisi. Saya mususu. Ya. Mas Anang. Yes. Enggak, Mbak Santi yang lain-lain gimana? Ini Mas Anang ke anak-anak nih kayak sehat. Lo. Sehat, masih sehat. Lo. Tuh. Mana? Mana? Ayo, halo. Lihat dulu. Mana anak-anak, keluarga, mana? Oh, Azri. Weh. Kakak Aurel. Eh, Ata ada di situ enggak, Ata? Ada, Ata Halilintar mana nih? Arsi. Arsi. Arsa. Ada, gue terakhir waktu lu ulang tahun udah agak lama ke sono ada atau? Kemarin. Azril. Ada. Aurel, Azril, Arsa, Adul ada Adul. Gak ada. Jadi Adul bukan Adul mau bukan. Ini si Adul. Arsa. Oh Arsa. Mas Anang. Tapi Mas Anang gimana kasih pengertian ke anak-anak kalau Mas Anang sama Santi sama Bunda kan memang udah dewasa ya. Tapi itu kan ada anak-anak kecil yang mungkin mereka pengen keluar. Gimana Mas Anang kasih pengertiannya ke anak-anak sebagai kepala rumah tangga? Nah, kita bareng-bareng ngobrol. Kita makanya yang baik adalah hari ini kita ngumpul terus satu keluarga, ngobrol, kita diskusi ya. Salah satu edukasinya kita ngajak anak-anak bersihan, ngasih tahu hal-hal yang positif. Terus dia juga kadang-kadang kan ikutin konten sama kakaknya, Aurel, kita kasih tahu. Itulah semua hal positif kita berikan kepada anak-anak. Bagus, emang Mas Anang nih kepala yang bagus banget. Mas Anang lebih keren lagi, beliau lagi bikin trio baru. Apa itu? Namanya Trio Lanjut. Lanjut. Trio Lanjut. Iya. Aku tahu. Apa tuh? Lasso, Anang, dan Judika. Iya. Bagaimana Mas Anang? Dong, ditunggu Trio Lanjut usia kesini. Trio Lanjut, gak pakai usia. Gak ada usiaan, gak ada usianya. Trio Lanjut ya, aja. Ya emang sih udah, ya, ya tapi sebetulnya gak pake. Kemarin, terus tadi juga kita masih conference ya bertiga. Wih, conference. Soalnya teman-teman Lasso sama Judika aku diwawancarain hari ini. Ngomong juga akhirnya gara-gara Afin. Selamatan Luffy ya. Ya, Matt. Kita terus berhubungan, terus kita diskusi. Sebetulnya sih kalau nggak ada peristiwa corona, kita pasti akan datang memenuhi undangannya teman-teman yang di sana. Nggak apa-apa Mas Anang, kita ngerti kok. Mas Anang pasti lagi khawatir dan mau di rumah aja. Ya. Kita sangat mengerti. Udah ada lagunya belum sih Trio Lanjut? Lagunya Trio Lanjut udah ada Mas Anang apa judulnya? Lanjut. Lanjut. Semuanya gitu. Itu tugasnya Lasso. Lasso lagi mikirin lagunya tentang Trio Lanjut. Kita lagi mikirin. Yang nyetemin gitar udah ada, yang nyetemin gitar? Udah. Oh udah, ya Allah segitunya banyak. Oke, Mas Anang terima kasih ya. Sehat-sehat selalu di sana. Masih, salam buat semuanya. Teman. Iya boleh. Aja, ayo, dalam keadaan hari ini membutuhkan kita semua yang pikirin tidak bisa di rumah aja, tapi kita pikirin apapun yang bisa kita berikan, kita bareng-bareng
memang RCTI yang mau melakukan itu. Kasihan memang apa aja yang bisa senang, tapi yang kasihan. Iya, Mas Anang, terima ya, kasih. Terima kasih, Mas Anang. Oke, sama-sama. Salam buat keluarga semua. Sehat terus. Terima kasih, Mas Anang. Bagus. Mas Anang aja kreatif. Keren. Mas Anang kreatif menciptakan lagu. Kita kayaknya harus menciptakan lagu nanti. Bikin lagu nih. Kita enakan bikin lagu apa bikin dodol ya? Bikin lagu dong. Lagu ya. Mas Anang lagunya enak-enak. Coba kita cari kreatif misalnya ajakan di rumah aja. Gitu. Coba. Oh iya, iya. Oke, oke. Sayang, kamu di rumah aja ya. Soalnya aku gak kemana-mana. Karena katanya kan kalau jodoh gak kemana. Cubi, cubi. Coba cubi. Bisa gak? Cubi gak bisa. Iya. Kasih cipi bocoran dong apa ya. Kasih bisikin. Apa? Sayang. Sayang. I love you. I love you. I love you too. Gak ada ajakan-ajakan. Masih banyak yang seru di sini, Vi. Ya. Masih. Masih ada bintang tamu numpuk di belakang. Sampai banget ke atas. Enggak, tetap social distancing walaupun numpuk. Ini sebenarnya kalau memang enggak ada social distancing, ini penonton dahsyat itu udah sampai jalan tol. Ya, mereka menunggu, tapi karena memang social distancing kita enggak bisa. Kita enggak bisa. Nanti habis ini kita lanjut lagi. Ya. Masih banyak okay. Kita bareng kita di dahsyat. Raden, ayo.